Jangan. Oke, kita lepas aja ikannya. Oke, saudaraku. Jadi sebelum lomba mancing, kita mau ngetes umpan dulu. Jadi hari ini saya mau ngetes umpan buat ikan belana, tapi untuk mancing ikan emas, ikan kalper. Ini racikannya kita racik dulu, saudaraku. Ada tepung terigu, ada masako, ada minyak, ada kopi. Jadi kalau kopinya ya untuk yang racik. Kita racik dulu, kita ngopi dulu, baru kita langsung tes ke kolam. Ke kolam saya. Oke, tak ngopi sih. Wes, keren. Nah, ini. Kita ambil secukupnya, kita buka. Duh. Cukup wae. Oke. Sak mini wae cukup. Kita campur bumbunya. Dan koyo siap goreng, Jang. Satu. Dua. Tiga. Jadi kita pakai 6 bungkus. Yang penting dirasa cukup ya juga kita pakai. Oke, minyak. Kita aduk dulu sampai merata. Nah, tepung terigu sama masako kita aduk sampai merata. Lepas itu kita tambahin minyak. Oke, teman-teman. Ini dekat gini, Dan. Gini. Jadi kalau sudah dipencet kenyal-kenyal begini, ini sudah bisa dipakai. Nih, ini ditancapkan di pancing sudah tidak lepas ini. Mes, siap dites, Dan. Kita tes dulu, langsung kita tes. Langsung dites. Kita pakai kepiur. Kepiur ini gunanya untuk mengumpulkan ikan. Nah, ini, Mas Gedang. Di kepiur sik, iwak iki ngumpul. Saya pakai mata pancing ukuran nomor 6 dan timah kecil. Lanjut Mas Gadang, kita kasih umpan dulu. Terus kalau pelampungnya gerak-gerak berarti dimakan ikan, umpannya ampuh. Kita coba teman-teman, kalau memang ampuh bisa dipraktekkan di galatama ikan mas. Nah, sini. Oke, kita langsung fokus ke pelampung. Nah, tuh, 1, 2, 3, set. Trek. Baru ditaruh, hitungan ketiga langsung dimakan, Mas. Wush. Kalper ya. Nah, kayaknya bisa ini dipraktekkan di kolam galatama ini. Sebentar, Mas Gadang. Matikan dulu, ambil tempat ikan. Tak kumpulkan, dapat berapa ekor. Oke, teman-teman.
tetap pakai umpan belanak. Kita coba tangkap yang kedua. Ini kalau memang ampuh luar biasa ini buat galatama ini. Ayo Mas Gedang, langsung ke pelampung. Kita hitung sampai 10. Berarti kalau dimakan ampuh ini 1. Loh, belum dihitung. Wes, strek. Belum tak hitung malah wis dipangan. Ya. Oh iya. Ini saudaraku, ini kan yang kedua. Kita kumpulkan dulu mampu dapat berapa ekor. Diam dong. Aduh, kok nyangkutnya kok ngene. Iki nyangkut iki. Nah, ikan yang kedua. Dulu. Kok gerak-gerak ikannya? Aduh, basah. Lanjut ke pelampung Mas Gedang, kita tangkap yang ketiga. Kita cari ikan yang ketiga. Kita hitungi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mulai 10. Strike. Ini dia ikan yang ketiga. Kayaknya umpannya layak untuk galatama ini, saudaraku. Nih, oh ilah, hitam ini pak. Woi, yo, gede. Ikan yang ketiga. Opium. Oke saudaraku, kita cari yang keempat. Langsung pelampung Mas Gedang. Kita tangkap yang nomor 4. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 6, 7, 8, 9, 10. Oh nyangkut. Aiyah. Ini dia yang nomor 4. Oyo. Woi, mau lari kemana? Ayo sini, lemas. Nyerah. 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 Ini dia saudaraku yang nomor 4. Astagfirullah. Sehat tenan. Opium. Jeruk. Alah nyangkut. Diem. Tak lepas diem. Ini nyangkut neng lo. Nah. Tak masukkan dulu. Oh. Oke saudaraku, kayaknya umpannya kalau enggak dicampur tepung pelet apa kepyur atau pelet gampang pecah. Kita campur pelet sedikit biar enggak pecah. Nah, ini saya campur pelet biar enggak pecah. Ini kalau khusus tepung umpan belanak kayaknya cepet hancur. Yuk lagi tangkap yang nomor 5 Mas Gedang. Nomor 5 kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nomor 5 pas kok 10. Oke, poin. Sampai lemes dulu. Oke. Ayo mau kemana?
Nyerah belum, nyerah belum, mau nyerah. Nyangkut nih bu. Lanjut, kita tangkap yang keenam. Kayaknya berhasil ini umpannya, Mas. Jadi kita nanti bisa praktekkan di kolam Galatama. Ambruk, ini longsor, longsor, longsor. Ikannya nyemplung. Waduh, waduh, longsor, udah, longsor, udah. Masya Allah, longsor dang, iwak nyempung dang, dang. Aduh, walah iwak hilang dang, tak ada eh. Aduh mas, longsor ya, jelok nih. Masya Allah kecemplung. Aduh saya tak boleh enak deh iwak. Wuh, astagfirullahaladzim, ketemu. Tempat ikannya, masya Allah. Aduh. Ah, mana ini tempat ikannya? Aduh, kepegang batu. Sobek ini. Ah. Masya Allah. Jalur. Oke, kita lepas aja ikannya. Wah, longsor malam. Oke, saudaraku. Dikarenakan hari ini cuma eksperimen umpan, malah kapesan longsor. Kita sambung besok lagi di Galatama. Kita uji coba umpannya. Kalau memang bisa juara, umpannya ampuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok anggap dang-dang. Tidak terlalu dang, tak munggah dang. Wah, bisa jebol ini. Bisa coba lagi di luar negeri.